Halo teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Crozer. Di video kali ini saya akan membahas tentang bug terbaru dari soft rekomendasi. Nah, di dalam bug ini ketika kalian keluar dan klik menu soft lagi, di situ untuk penjualan rekomendasinya akan terus berubah seiring waktu. Jadi gak cuman misalnya satu hari ganti lagi untuk penjualannya, tidak. Tetapi ketika kalian keluar dan klik menu soft lagi, itu akan terus berubah-ubah. Nah, di sini tadi saya lihat yang dimana ada box berisikan skin permanen spesial dengan harga 49 diamond. Wah, tapi saya belum buka nih. Saya akan buktikan kepada kalian apakah benar ini akan mendapatkan skin spesial permanen dengan harga 49. Kita akan buktikan di video kali ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasan videonya, langkah baiknya subscribe sekarang dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Langsung saja cek this my video. Oke, teman semuanya, di sini kita masuk ke menu soft ya. Di sini bagnya itu ada di sini ya, di menu rekomendasi. Kalian scroll ke kanan nih, kalian bisa lihat untuk tampilannya ini seperti ini ya. Ada dari battle emote, nah seperti ini pokoknya tampilan dari soft rekomendasinya seperti ini. Kalau kalian keluar dan masuk lagi nanti akan berubah-ubah guys. Nah seperti ini, kalian bisa lihat ini berubah tampilannya. Kalian bisa lihat tampilannya berubah untuk penjualannya. Ketika kalian keluar juga, ini akan terus berubah. Nah, kalau sama seperti ini, kalian tinggal close ke menu soft lagi. Nah, kita fokus yang ada di sini ya, item-item yang ada di sini. Nah, kita terus spam aja, nanti juga akan terus berubah-ubah. Nah, saya tadi ketika iseng-iseng gini saya menemukan box yang dimana disitu berisikan skin permanen, skin spesial permanen. Nanti saya akan tunjukkan, kita akan coba terus aja menemukan. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini berubah-ubah ya, dan di sini juga dapat banyak diskon-diskon yang menarik buat kalian kalau pengen beli di sini. Nah, di sini saya akan incer yang dimana tadi ada box spesial. Oke, kita akan coba terus cari. Kalian boleh iseng-iseng lah ya, cari yang menarik buat kalian beli di sini. Oke, kita akan lanjut ke boxnya. Tadi saya sudah beli, takutnya hilang ya kan? Kalau kita keluar dan klik shop lagi itu akan hilang guys. Makanya saya langsung beli. Nah, di sini ada box yang seperti ini. Ini adalah skin special bundle dengan harga 49 diamond. Nanti saya akan cantumkan untuk screenshotannya. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat, open to get one of the following skin. Oke, ketika kalian membuka, kalian akan mendapatkan salah satu skin yang ada di sini, yaitu pertama, Empire Agent dari Alucard. Nah, ini adalah skin ampas dari box ini. Dan ada juga Lilac Cannon and Roses, yaitu skin special ya. Ada juga Chang'e Floral Elfo. Ada juga Nana Sandres, Freya Christmas Carnival, Zilong Christmas Carnival, dan Esmeralda Lady Thief. Oke, di sini ada banyak tipe skin spesial yang ada di dalam box ini. Cuman memang ada juga box berisikan Alucard yang Empire Agent yang sampah ya. Coba kita lihat skin Alucard yang ini guys. Kita cari, pokoknya ada Alucard yang skin normal. Nah seperti ini. Kalau kalian belum mempunyainya, ini harganya sekitaran 50 diamond ya. Tetapi di sini harganya 49. Kalau kalian sudah punya, itu akan dikonfirmasikan menjadi 20 skin rare fragment. Nah, di sini kita akan uji kehokian kita, apakah bisa kita dapat skin spesial di box ini. Atau memang box ini hanya untuk mendapatkan skin Alucard and Fire Agent saja ya. Kalau memang, ya kita dapatnya and Fire Agent dari Alucard. Jadi, kalau kalian menemukan box ini, worth it atau tidak untuk dibeli, kita akan coba buktikan di video kali ini. Coba kita gunakan. Bismillahirrahmanirrahim, kita dapat skin spesial. Oke, dapat skin Alucard dari Empire Agent ya. Jadi ya di sini kalau kalian menemukan box tersebut, itu gak tahu worth it atau tidak, kalian bisa beli aja atau gak usah ya. Dengan harga 49 diamond itu cukup rugi ya. Jadi kalau kalian lihat di menu soft ini ada menemukan box berupa kayak tadi, ya yaitu hoki-hokian sih, walaupun memang kedengarannya dalam box tersebut banyak skin spesial dan juga permanen, tapi yang akan direkomendasikan yaitu mendapatkan skin Alucard dari Empire Agent sih. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu saja untuk pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat kalian, dan see you next video.